Satu lagi sebuah produk MTB terbaru di tahun 2023. Kali ini datang dari pabrikan asal Jerman, Focus Bike. Sepeda keluaran terbarunya ini diberi nama Focus Raven dan merupakan seri penyempurnaan dari seri sebelumnya yang sudah pernah dirilis. Salah satu perubahan terbesar dari Focus Raven adalah pada bagian travel depannya, di mana untuk seri lawasnya menggunakan travel sepanjang 100 mm karena sepeda yang satu ini tergolong sebagai XC bike. Akan tetapi untuk seri tahun 2023 ini, Focus Raven menggunakan travel sepanjang 120 mm. Jadi boleh dibilang untuk produk MTB beberapa tahun belakangan ini memang tidak tergantung pada pakem sebelumnya yang sudah pernah ada, di mana rata-rata sepeda XC itu menggunakan travel 100 mm. Akan tetapi saat ini rata-rata bahkan sudah sampai menggunakan travel berukuran 120 mm. Uniknya lagi untuk Raven tahun 2023 ini juga disematkanlah sebuah kotak toolkit pada bagian down tube-nya, teman-teman. Untuk material yang digunakan untuk membangun framenya, Focus menggunakan material karbon yang konon kabarnya di develop khusus untuk Raven tahun 2023 ini. Untuk travel bagian depannya hanya tersedia satu merek, yaitu RockShox SID, teman-teman. For your information, sepeda yang satu ini meskipun material karbon, boleh dikatakan beratnya ini cukup lumayan berat. Akan tetapi masih cukup wajar untuk ukuran sebuah sepeda MTB, mengingat ukuran bannya saja lumayan besar, di mana rata-rata berat dari ketiga varian Raven tahun 2023 ini memiliki range berat di sekitar 11 sampai dengan 12 kg. Mengenai bannya yang cukup besar ini, karena sepeda yang satu ini menggunakan wheelset berukuran 29 inch, teman-teman, dan sepertinya tidak tersedia untuk ukuran 27,5. Kemudian Raven tahun 2023 ini sendiri memiliki banyak sekali perbedaan, terutama pada bagian geometrinya, teman-teman. Di mana geometrinya ini terutama pada bagian top tube-nya dibuat menjadi lebih panjang, akan tetapi menjadi lebih curam ke arah down tube-nya. Kemudian mengenai routing kabelnya, sepeda yang satu ini cukup rapi dalam menyembunyikan kabel-kabelnya. Semuanya masuk ke dalam bagian frame. Dan juga bagian stemnya ini sudah kompatibel dengan beberapa merek bike komputer atau speedometer seperti ini, teman-teman. Jadi sudah ada mountingnya. Jika membaca di website resminya focusbikes.com, Focus Bikes mengatakan bahwa terciptanya Raven tahun 2023 ini tidak berfokus untuk tujuan race, akan tetapi lebih berfokus pada perjalanan, teman-teman. Itu artinya sepeda yang satu ini sangat kompatibel untuk para rider yang menyukai perjalanan jauh atau touring. Dan itu juga lah yang menjadikan alasan Focus kenapa bagian down tube-nya ini menjadi lebih besar ketimbang seri sebelumnya. Dan sama sekali bahkan tidak memikirkan unsur aerodinamika, kecuali pada bagian head tube yang masih berbentuk diamond. Itu artinya masih lumayan untuk memecah angin, meskipun tidak terlalu signifikan. Dan gak lupa juga nih, di paket penjualannya juga sudah tersedia dropper seat post bertravel 150 mm yang sangat berguna tentunya jika untuk melakukan perjalanan jauh, di mana medannya ini mungkin tidak dapat ditebak atau bahkan sama sekali belum terplanning sebelumnya. Untuk battle cage-nya juga nggak cuma satu, tapi tersedia dua, teman-teman. Untuk bagian handlebar-nya sendiri menggunakan tipe flat bar, teman-teman, di mana untuk pilihan panjangnya ini, untuk bawahnya sendiri memang menggunakan panjang 720 mm. Itu artinya memang sangat berkarakteristik sebagai sepeda XC. Akan tetapi juga terdapat opsi lain, yaitu dengan panjang 780 mm. For your information, Raven tahun 2023 ini dirilis dengan 3 varian, teman-teman, di mana untuk varian tertingginya adalah Focus Raven 8.9. Untuk informasi lebih detail mengenai Focus Raven tahun 2023 ini, kalian bisa buka langsung di website resminya focusbikes.com, di mana di situ tertera berbagai macam spesifikasi tentang sepeda terbarunya ini dan juga harganya, teman-teman. Dan berikut ini adalah sekilas mengenai spesifikasinya, teman-teman. Mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dukung terus channel Aditya92 agar senantiasa dapat berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian. So, gue Aditya92 pamit dan bye-bye.